hampir gak becus. Jakarta tuh gak ada yang gratis, semuanya tuh bayar. Gitu ya? Iya. Mbak, minta korannya 5. Cepetan. Eh, ambil aja kembaliannya ya. Biasanya nggak begini, Mbak. Ini mumpung baru pisarinya, Mbak. Hah? Yang benar? Iya, Mbak. Kok kayak uji nyali gini? Udah deh, Mbak. Berhenti di depan aja. Iya, Mbak. Bisi, Mas. Bang, bisi. Kata Ega, ciri-ciri copet di bus kota biasanya orangnya beragak sibuk dan megang koran. Nah, ini cowok bawa koran. Jangan-jangan. Copet. Mana orangnya? Mana Mbak copetnya, Mbak? Mana? Ini orangnya. Enggak, Mas, bukan, Bang. Saya bukan copet, ada kayu sembarangan ini nuduhnya. Ngaku deh. Copet. Enggak, Bang, bukan. Emang kalau gua copet, emang barang lo udah hilang enggak? Apa sih, Mbak? Cepat, Mbak. Iya, ada enggak yang hilang? Apa, Mbak? Gak ada. Tuh, kan gak ada yang hilang, enak aja duduk gua. Lu ngapain pegang koran banyak itu? Itu maksudnya, korannya banyak banget, gak dituduh copet. Saya kan mau dagang koran. Itu koran yang gua bawa, bukan tiker. Tau nih. Bang! Berhenti, aku turun. Nih, lo makan tuh koran. Ajar terus. Amin. Kenapa lu? Lu jalan kaki dari rumah. Muka lu semruat begitu. Ci, tau gak? Gua hari ini hampir masuk koran. Bagus tuh. Iklan lu mana yang diapresiasi? Boro-boro iklan gua diapresiasi. Gua hampir mati babak belur di bus dikeroyok orang, tau gak lu? Kok bisa? Jadi gini, tadi pas gua naik bus, ada cewek juga naik bus. Nah, gue gak ngerti ya, cewek ini gak pernah naik bus, jarang naik bus, atau gak sering kecopetan di bus. Pas gue bawa koran, gue disangka copet, sob. Gila gak? Men, lu harusnya bersyukur karena lu masih bisa selamat. Bersyukur gimana maksud lu? Nafas gue ini masih ngos-ngosan, bersyukur aja lu. Iya dong, lu harus bersyukur karena lu masih bisa ketemu gue, nyedot oksigen, ketimbang lu mati babak belur bonyok nginjek-injek dalam bus, kan gak lucu. Nah, ntar siang kita ketemu sama Bu Delia. Kalian ngomongin konsep iklan yang bakalan lu kerjain. Wah, serius lo? Iya kan? Kapan? Siang ini? Iya dong. Wah, kalau soal kerjaan, gue mau banget. Lo tau gue kan, doyan banget kerja. Tapi, gue punya satu pertanyaan ya sama lo.
Sampai kapan sih kita mesti ngantor di rumah lo kayak gini? Hah? Kenapa sih gak elitan dikit? Nyewa gedung kek, nyewa kantor, ruko. Kan biar keren, profesional dikit gitu kayak orang kantoran, elit. Gedung, kantor, ruko. Eh, itu gak penting. Kita mau kerja di mana kek. Yang penting rezeki kita itu tetap kantoran. Iya juga sih. Will, ini Bu Delia orangnya perfeksionis. Jadi saat lu ketemu dia, lu harus bersikap profesional, oke? Okay? Eh, kalau proyek ini berhasil nih, banyak proyek-proyek lain yang masuk ke kita, oke okay, kan? Ya, Ji, lu tahu gua kan, kapan gua nggak pernah profesional? Ya udah, kita mau naik apa nih? Tahu gua taksi jarang ada di sini. Taksi, taksi. Kita ngebis aja udah. Kan, ngebis? Masa naik bis sih? Emang lo gak trauma ngeliat bis mulu? Kenapa harus trauma? Lu yang harusnya trauma, Dodol. Ayo deh. Baju aneh banget sih. Bagus kok, Del. Iya, bagus, Del. Bagus dari mana? Kalau ada cowok ganteng gimana? Kan malu banget. Emangnya lo masih pengen punya cowok? Ya pengen lah, masa mau jadi perawan tua? Ya pengen lah punya pacar. Ya makanya lu turunin dikit deh standar lu tentang cowok. Emang ya, standar gue tinggi apa? Kan gue kepingin punya cowok yang setia dan perhatian aja. Menurut gue gak ketinggian kali. Emang gak ketinggian, tapi rada langka aja, ya kan? Iya. Masa cowok perhatian dan setia langka sih? Gak susah, cuma gelap aja. Halo? Oh ya, Ji. Aduh, kita lagi on the way. 5 menit lagi nyampe kok. Sorry ya, nunggu. Ya. Ya, makasih. Tuh, udah ditungguin. Buruan gak? Orangnya nggak datang-datang. Sabar, katanya lagi on the way. Dah, tuh kan, enak banget jadi bos. Kalau kita yang telat, pasti kita dimarah-marahin, dibilang yang nggak profesional lah, nggak becus lah kerjanya, nggak inilah, nggak itulah, nggak berbobot lah. Coba dia yang telat, pasti cuma nelfon, sorry ya, gue lagi OTW nih, selesai deh. Tenang aja, kalau nggak kayak begini kita nggak dapat rezeki, Dodol. Eh, Ji, gue mau ke toilet nih, kebelet gue. Eh, kalau orangnya datang, lo miss call gue aja ya, gak usah nelfon. Pulsa mahal, men, ya? Ya udah. Eh, inget tuh, jangan abisin sabun sama tisu. Kebiasaan lo tuh. Gue sisain buat lo. Menyong. Makanya dikunci dong pintunya. Ya, sorry, Mbak. Maaf. Bu. Eh. Apa banjir lo kok? Mabuk. Silahkan Bu. Mana sutradaranya? Oh, bentar Bu, lagi di toilet. Sabar ya Bu ya. Bentar Bu. Telepon. Wah, ini dia Bu. Ini Bu, sutradara. Wah, kok dia? Aduh, dunia ini sempit banget ya. Ketemu lagi gua. Duduk. Ini sama Ayu, udah kenal. Ji, gua belum kenal aja. Gua hampir mati dikeroyok orang tadi. Apalagi gua udah kenal. Sial banget gue, seumur hidup. Sabar. Bu, maaf ya. Bisa kita mulai sekarang? Iya, jangan buang-buang waktu aku. Iya, Bu. Bu, gambaran iklan yang pengen kita bikin itu, ya rencananya outdoor. Ya, storyboardnya kira-kira beginilah. Pertama ketemu aja udah bikin gue apes.
apalagi kerja bareng nih. Kayaknya mesti siap mental aspal. Dasar amatir, tampangnya aja udah sok. Awas aja kalau sampai dia nggak bisa kerja. Gue cabik-cabik loh. Bu, jadi kita udah bisa mulai praproduksinya. Ci, nggak ada saudara cadangan apa? Aduh, Bu, kalau saya sama Ariel kerjanya udah begini, udah klop. Ya kan, pasti hasilnya memuaskan. Tapi kalau sama sutradara lain, aduh, kayaknya nggak cocok deh, Bu. Ya kan, Ibu tahu sendiri, sutradara-sutradara sekarang belum apa-apa aja nih. Udah begini, udah minta duit. Pokoknya ini sampai berantakan, gue nggak mau kerja sama-sama dia lagi loh. Iya, Bu. Beres. Yuk, balik kantor. Gimana? Beres, dia senang sama konsep yang kita tawarin. Ya, Ji, gue berpikir apa gak sebaiknya lo cari anak-anak lain aja ya? Soalnya, gue khawatir nih, kayaknya dia gak suka sama gue. Daripada kerja sama berantakan, ya kan? Dia suka, lo tau gak? Cuma dia jaim aja gara-garanya kegap sama lo waktu naik bus, ya kan? Oh iya, mungkin juga jaim ya. Ya udah deh, ayo kita cabut. Banyak kerjaan yang nunggu nih. Ya udah, lo duluan aja, ntar gue nyusul. Lo mau kemana? Lo mau ketemu Maela. Aduh, real. Gue udah bilang berkali-kali, ya. Lo tuh harus lihat dunia nyata. Dunia yang real, dunia nyata. Ya ini gue lagi ngeliat dunia nyata. Gue gak pura-pura. Terserah lo deh, sekarang gue pusing. Gue cabut duluan ya. Gue tunggu di rumah ntar sore. Oke? Okay? Baik-baik lo. Hati-hati ya. Ah. Sorry. Eh, tuh mobil lu udah kelar, diantri sama orang bengkel. Ras, boleh nanya sesuatu gak? Menurut lo, Oji sama temennya kayak gimana? Menurut gue, mereka kompeten kok. Udah cukup lagi pengalamannya. Emang kenapa? Lu masih kurang percaya sama mereka? Bukannya gitu, cuman kan ini pertama kali kerja sama Oji. Takut mengecewakan aja. Ya ampun, Del. Masa cuma gara-gara pengalaman lo yang gak enak sama temennya Oji tadi pagi? Terus lo sekarang jadi feeling guilty kayak gini? Feeling guilty? Ya enggak lah. Ya udah deh. Gue nyelesain kerjaan gue dulu ya. Nanti kalau gak selesai, lo ngamuk lagi sama gue. Ras, kenapa? Kenapa? Gak jadi deh. Bagus juga kerjaan lo. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Lo sampai kapan sih mau kayak gini terus? Hah? Sampai kapan gimana sih maksud lo? Ya maksud gue sampai kapan lo ngebawa kenangan lo sama Maela? Siapa juga yang ngebawa kenangan? Gue tuh gak ngebawa kenangan tentang Maela. Yang gue bawa sekarang, cinta gue buat Maela doang. Itu aja. Tapi kan... Udah. Gue tau lo mau ngomong apa. Maela udah gak ada. Jadi, ngapain juga gue cinta sama dia? Gitu? Enggak kayak gitu juga. Gue yakin Maela tuh cinta banget sama lo. Dan gue yakin juga Maela tuh pengen ngeliat lo bahagia walaupun tanpa dia. Ji, gue juga gak ngerti nih. Gue gak tau mesti ngapain. Gue tuh cinta banget sama Maela. Dan susah buat gue untuk nyari penggantinya tuh. Apa perlu gue yang turun tangan nih buat nyariin lo calon, hah? Lo turun tangan? Ngapain? Lo mendingan ngurusin hidup lo aja sama kerjaan lo dulu biar beres. Baru ngurusin orang lain. Kalau gue nyariin lo, ya kan paling gak gue ada dapetnya juga. Gimana tuh? Oke? Sedihnya tuh beneran lama banget ya, Ras. Bedaknya kurang tebal kali ya? Iya. Tapi lo tuh pernah mikir gak sih, Ras? Dia tuh gak capek ya, nih ya. Lo bayangin, dia tuh udah kerja seharian. Terus malamnya gak ada tuh istilah libur dari clubbing, iya gak sih? Ya dia sih kayaknya gak capek. Cuma kita aja yang nemenin dia capek, bosen, iya gak? Tapi
dia tuh gak pernah mikir masalah masa depannya dia ya. Maksud lo? Iya, maksudnya gue. Ya, dia tuh cewek. Emangnya dia gak pernah mikirin masalah pendamping gitu? Tapi ya gak, gue tuh pernah ngeliat Delia ya. Di meja kerjanya kan ada foto nyokapnya tuh. Dia lagi ngeliatin foto nyokapnya gitu, lagi curhat-curhatan gitu. Kan dia tuh emang aneh banget tuh gak lo? Masa dia curhat sama foto? Gue yakin banget tuh kalau dia tuh kesepian tuh gak sih, Laras? Kita tuh mesti bantuin dia tuh gak sih? Sorry, ini lama ya? Wah, ini ya, lama banget sih lo. Mau kemana? Ya, kalau kita sih terserah penyandang dananya aja, ya gak? Gue juga, ikut aja. Kalau gitu, ikut gue aja ya. Yuk. Kok pada bengong? Ayo. Ayo bos, cabut. Neng, Jumat Kliwon ya? Hah? Jumat Kliwon itu. Selasa Legi. Lu sampai kapan sih mau kayak gini terus? Hah? Sampai kapan gimana sih maksud lu? Ya maksud gua sampai kapan lu ngebawa kenangan lu sama Mayla? Gua yakin Mayla tuh cinta banget sama lu. Dan gua yakin juga Mayla tuh pengen ngelihat lu bahagia walaupun tanpa dia. Bener juga yang Oji bilang. Mayla pasti juga ingin gua bahagia. Mas, kelihatannya Mas gak bahagia ya? Hah? Lahirnya Selasa Pahing kan? Bukan. Alah, ngaku aja Selasa Pahing kan? Mas, tadi kan saya udah bilang bukan. Soalnya kalau Selasa Pahing akan sulit dapat jodoh. So tahu banget. Kata siapa? Primbon saya. Primbon saya akan merubah nasib Anda. Gini ya, Bapak yang baik hati, saya ini lahir bukan Selasa Pahing, okay? Dan saya gak ada masalah dengan jodoh. Jadi mendingan Bapak simpan primbon Bapak buat Bapak sendiri, ya? Oh. Kayaknya si Mas itu lahirnya Selasa Pahing, cuma dia malu aja. Sayang, kalau kamu bahagia ngelihat aku bahagia sama orang lain, maka aku akan ngelakuin itu buat kamu. Tapi tolong dong, kasih satu tanda buat aku untuk ngelakuin itu. Please. Ngasih tanda sih, ngasih tanda. Cuma jangan nakut-nakutin kayak gini dong. Kayak film horor. Bego banget sih gue. Masa sama pacar sendiri gue takut? Lagian gak mungkin Mayla jadi hantu. Dia pasti udah tenang di dalam sana. Iya kan sayang? Tapi kalau itu beneran tanda dari Mayla, berarti gue bisa nyari cewek baru dong. Yes, yes, terima kasih sayang. I love you, peace, yo. Apa kek, pesan terakhir gitu? Aduh, Del. Loh, kok pesan terakhir? Kok lo bangun? Emang lo gak apa-apa ya? Aduh, Del, jahat banget sih lo gak sadar apa temen lo nih. Titik, mut. Aduh, gue dari situ, bomong-bomong lo tau gak? Salahnya. Impas ya. Lo kan tadi yang nyuruh dia nyamperin gue. Iya, Steve.
Mana orangnya bau banget lagi. Aduh, mau mati tuh orang. Si ada. Pak, nyebrang yang bener dong Pak. Maaf. Mana sih? Maaf, Mbak. Saya nggak tahu kalau ada mobil. Saya kaget. Ya, soalnya lagi serius Mbak. Ya, nyebrangnya juga serius dong. Ya, udah serius. Cuma kagetnya itu. Kaget kan? Gitu. Mbak, kalau lihat wajah Mbak ini. Mbak ini kayaknya lahirnya Selasa Pahing ya. Selasa Pahing? Ya. Ya mana saya tahu. Emang Selasa Pahing apaan coba? Selasa Pahing tuh hari. Eh, Mbak. Wah, lihat bola matanya. Ini ada masalah perjodohan nih. Ada masalah jodoh. Loh, loh. Kok malah ditutup? Kenapa lu seneng amat? Iya, masa nggak boleh orang seneng? Lu tuh sirik banget orangnya, tau nggak? Kalau lu seneng, harus bagi-bagi gue. Ya, ntar. Kalau udah gue bungkusin, gue bagi-bagi sama lu. Ya, garing jayus. Emang lagi musim garing. Buruan dong. Ah, iya. Ingat ya, jangan sesekali lu bikin problem sama Ibu Delia. Iya, ngerti gue, Ji. Gue ngerti. Reputasi kita dipertaruhkan kan di kerjaan ini. Ngerti gue. Bukan itu aja. Masalahnya Ibu Delia itu terkenal cerewet dan judes. Gue ngeri aja lu bentrok sama dia. Secara lu kan punya pengalaman gak enak sama dia. Ya, Ji. Ada juga kalau kebagian gak enak tuh selalu gue. Dia mah gak pernah. I know. Tapi intinya jangan sesekali lu bikin problem sama Ibu Delia. Right? Alright. Come on, let's go, bro. Hah, ketahuan. Jangan pura-pura kerja deh. Enggak, gue gak marah. Paling nanti gue kasih surat peringatan aja. Mudah-mudahan apa yang terencanakan kali ini berhasil semua. Ya, gue juga pengennya kayak gitu. Ah, Mbak Rasti. Mas mau mulai hari ini ya? Iya. Oh. Tunggu sebentar ya. Ibu Delia udah datang? Oh, Mbak Delia mau udah datang jam segini. Wah, hebat. Berarti Ibu Delia itu salah satu pekerja yang cukup keras. Oh, dia mah bukan pekerja keras lagi, tapi kerja rodi, Mas. Oh, hebat. Yaudah, tunggu sebentar di sini ya, saya panggilin Bu Delia. Iya. Ji. Gue lapar banget nih, gue belum sarapan, gue sarapan dulu ya. Aduh, ntar aja dulu. Kita tunggu schedule hari ini ngapain aja, baru kita pergi makan. Oke? Gitu ya? Mas Oji, silahkan masuk. Ya. Tapi Mas Oji sendiri aja, temennya gak usah ikut. Gue gak ikut sih. Ya udah, lu tunggu aja di sini, lu duduk di situ. Ya, buruan deh. Gue ngapain gue? Duduk aja sebentar, gue bentar doang dalam. Iya. Duduk. Emang ibu belum punya calon? Calon apaan? Ya maksud saya calon talent buat iklan kita. Oh, kirain calon apaan. Kita sendiri belum ada bayangan sih, belum ada. Jadi mendingan kita serahin ke kalian berdua deh untuk cari talentnya, ya? Sip, Bu. Res. Oh iya. Kalau kalian perlu lebih konsentrasi lagi, ada ruangan kosong sebelah. Oh. Tunggu, aku panggilin Ega ya. Halo? Enggak, bisa ke ruangan saya? Uh,
anterin Oji sama si Ariel ke ruangan sebelah ya. Oke. Ya. Ibu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Makasih ya, Ji. Eh, lu yang serius dong. Artistik, main artistik. Ah, lu gak ngerti lu. Muka lu tuh artistik, makanya lu ngerti. Bu, jadi mau jalan sekarang, Bu? Yuk, udah pada siap? Ril, gue yang pergi deh. Buruan, kerjaan biar gue yang kelarin. Ji, kok gue sih, Ji? Gue sendirian. Ntar lu aja. Ntar kalau gue ikut, gue ngerecokin. Gak bisa konsen lu ngobrolnya. Mana? Ras, lu ikut kan? Aduh, gimana ya? Kerjaan gue masih banyak. Gue mesti ngerjain keuangan, pajak. Masih banyak deh. Ji. Aduh Bu, kerjaan kan masih banyak nih Bu. Terus gue pergi sama siapa dong ke lokasi? Ah, sama Ariel aja Bu. Nah, dia kan sutradara ya, pasti dia lebih tahu. Yang benar nih. Ah, Ji, tega banget ya Ji. Nah, buruan sono. Ya udah deh. Kalau gitu, berangkat sekarang aja ya. Gue tunggu di mobil. Iya Bu, maaf ya Bu ya, gak bisa ikut. Tega banget sih nyuruh gue sendirian pergi sama dia. Ya elah Ril, Ril. Eh, kita itu kerja sama dia. Jadi lu lupain dulu kisah lu, pengalaman lu yang gak enak itu waktu sama dia. Redam sedikit, oke? Okay? Tapi asal lo tau ya, kalau sampai tengah malam gue gak pulang ke rumah, lu maafin dosa-dosa gue aja ya. Lu bilang ke nyokap gue juga, maafin gue. Tolong bayarin utang gue ya, ya. Eh, Ril, lu suka mengada-ngada ya? Kenapa lu pakai kasih wasiat segala? Emang lu mau mati? Ya, Ji, lu gak kayak gak tau aja tuh orang kayak gimana. Ntar kalau gue diculik, disekep, dimutilasi jadi 18 gimana? Eh, ngomong apa lu barusan? Ntar gue bilangin Delia loh. Sorry. Gue bercanda. Ini si Oji nih, sering banget nonton mutilasi di TV. Lu? Udah buruan pergi sana. Sorry. Jangan laporin ya. Tergantung. Ingat lo berdua jangan pacaran. Ah, pasti. Pindah sini aja, pasti. Hai. Lama banget sih, panas tau. Iya, sorry tadi si Oji ngajakin ngobrol lama banget. Apa nih, buat gue? Baik banget lo. Nyetir. Waduh Del, gue gak punya SIM. Gue punya SIM C doang buat naik motor. Lo mau? Jam segini mana ada razia sih? Ya? Ya ada razia tuh gak ada razia. Tetap aja, gue tuh gak bisa bawa mobil intinya. Ya ampun cowok, gak bisa nyetir. Gue nyetir nih. Ya kalau lo gak mau nyetir, kita naik taksi aja yuk. Ada yang nyetirin kan? Udah cepet masuk lah, udah telat tau. Kenal lo gue kerjain. Ada apa nih sama Delia nih? Kenapa Delia? Oh, nih si Delia teman kita berdua itu, dia tuh nggak pernah jalan sama cowok, sama sekali nggak pernah. Jadi gini. Dia tuh teman kita dari SMA yang sampai sekarang belum pernah pacaran. Alias belum pernah punya cowok. Dia nggak bisa punya cowok, apa nggak mau punya cowok nih? Belum mau punya cowok sih, ya. Tapi normal kan, normal. Ya iyalah dia normal, normal di atas normal, Mas. Terus kenapa dia nggak mau punya pacar? Why? Gitu ya. Jadi gini. Tahu kita, dia itu trauma sama bokapnya. Karena waktu dia kecil, dia ditinggal sama nyokapnya aja berduaan. Kasian bener. Tapi beda sama Ariel, beda. Ariel punya pacar. Itu sih namanya gak beda, sama aja dong. Beda. Beberapa tahun yang lalu, Ariel mempunyai seorang pacar.
ya kan? Nah, tepat seminggu sebelum dia menikah, pacarnya meninggal. Astaga, terus? Maka itu, Ariel selalu ngebawa kenangan itu. Dia gak mau cari cewek-cewek lain lagi. Setia juga Ariel ya. Kalau buat gue, itu namanya cinta mati. Yang lebih dahsyat lagi, yang lebih dahsyat. Ariel tiap hari datang ke makam calon istrinya itu. Kok tiap hari? Marah. Gila, serius loh. Tiap hari. Wah, Eden. Terus Eden. Gua aja nih. Gua aja sebagai temannya, gua kasihan sama Ariel. Ya. Padahal Ariel itu masih punya masa depan yang cerah. Iya kan? Gue tahu. Kita jodohin aja sama si Delia. Ah. Ya, bener tuh. Kita gak makan siang dulu nih. Kayaknya jam makan siang hampir habis. Oh ya? Iya, di depan sana Del. Wah, ada restoran Sunda enak banget. Sambelnya tuh, wah, ajib. Pedes banget, tapi enak. Aduh, gue udah paparan nih. Gemeteran badan gue. Del, kita tuh gak sempet mampir-mampir lagi untuk makan-makan lagi. Kita tuh harus ke lokasi syuting. Dan itu sampai sore doang bisanya. Jadi ya nih, gue bawa makanan. Jaga-jaga. Soalnya kita gak sempet mampir-mampir lagi. Pinter juga lo ya. Emang-emang bisa lebih hemat. Setuju gue. Tapi lo bawa buat porsi berdua kan? Hah? Ngapain? Lo bawa sendiri dong. Nyusip ya gue. Company juga nih cewek. Ketuk orang tuh. Eras, ini tuh isinya semuanya curhatannya Delia, tau gak lo? Ih, parah lo, gak boleh dibaca dong. Loh, gimana gue gak baca? Orang nama Farid soal kerjaan gitu. Ya, kebaca lah. Emang misalkan sih, Delia? Iblis banget sih. Ini tuh rahasia orang, nih lo gue ceritain aja ya. Apa? Yang pasti sih isinya tentang curhatannya dia gitu dan kayaknya soal kesepian gimana gitu. Ih, iya sih, namanya juga perempuan ya. Gue sih yakin, dia juga pasti kesepian. Dia kan harus punya pasangan gitu loh, biar ada yang mengerti keadaannya dia gimana. Dan lo harus tahu ya, ini yang paling lucu. Katanya sekarang itu lagi ada cowok yang lagi deketin dia. Terus? Dan dia ngerasa kalau kayak dikritikin gitu. Kayak, iya, kayak kupu-kupu. Gue cewek, dia nggak lihat apa? Gue makan sambil jalan kayak gini, mau lapar juga. Nih, lu yang foto. Apa? Lu nggak lihat apa? Gue lagi makan sambil kerja. Gue ngelakuin dua hal dalam satu waktu, tau gak? Wah, ya kaya aja lo. Makannya aja lama. Lagi kerjanya. Lo gak efisien banget sih jadi orang. Biarin. Yang penting gue gak kelaparan. Ya. Mau kerja atau piknik sih itu anak? Ah, bener ngeselin nih anak. Selesai belum? Selesai di Hong Kong. Hah? Lo bilang apa? Apa? Gak apa-apa. Perasaan tadi seharusnya kerjanya berdua deh. Kenapa jadi kerja sendiri gini ya? Ya lo sendiri yang bilang gak mau dibantuin. Ya udah, tadinya gue bantuin lo tuh. Basa-basi aja lo. Ada gak sih kafe dekat sini? Pengen ngopi gue. Kalau gak makan, ngopi. Kayak harus ngomong sama Oji nih. Cari sutradara pengganti.
Ya lu ngomong aja sama Oji. Emang siapa sih yang butuh kerjaan dari lu? Baru kali ini gue ketemu klien sewat mulu. Mau kemana? Tadi kan gue udah bilang, gue mau ngopi. Terus gue sendirian gitu? Ya lo ikut aja kalau mau. Gampang kan? Kenapa sih lo? Seharusnya lo nanya diri sendiri tuh. Emang ada apa sama gue? Gak ada masalah apa-apa. Ya itu tuh, ciri-ciri orang sombong, egois, tuh gak? Tunggu-tunggu, gue gak ngerasa gue egois. Kalau udah gak ngerasa, itu artinya udah parah mentalnya. Oh, tunggu-tunggu. Lo harusnya waktu kuliah ngambil jurusan psikologi. Jadi lo bisa baca pikiran orang. Kayak sekarang nih. Kita tuh kesini tuh mau lihat lokasi untuk syuting, kan? Iya. Terus? Gue udah ngelakuin semua kewajiban gue. Semuanya udah beres, ya kan? Udah cukup, gitu aja. Mana data-datanya? Gini ya, Nona Delia, gue itu bekerja dengan cara gue. Kalau lo bekerja dengan cara lo, itu terserah lo, gue gak keberatan. Tapi walaupun gue kerja sama lo, bukan berarti gue ngikutin cara lo. Itu lo harus ingat. Ah, bener ngeselin nih anak. Mari. Ya, datang belum mereka? Belum, gue udah capek nih nungguin di sini. Tuh kan, gue yakin banget tuh mereka pasti jalan-jalan. Kalau udah berdua kita ditinggalin, tau gak lo? Gak mungkin Delia mau jalan sama Ariel. Ya terus mana sekarang gak ada gitu orangnya? Dugem kali, Mbak. Dugem, nyamber aja lu kayak copet. Dirinya mana, Rio? Gak tahu deh gue, mana tuh. Kita udah nungguin dia lama-lama, terus kita ditinggal aja gitu, dia cabut gitu, Ras. Gimana, obrolan perbincangan. Udah deh, lu tenang aja, lu taunya beres aja deh, ya? Mantap. Terus, kita gimana nasibnya? Delia mana? Tau. Lo cari sendiri aja, no. Biar berijo. Kita jalan duluan ya. Dah. Lagi gue mesti deket-deketan lagi sama dia. Sekiamat dunia gue sendirian nih. Kenapa gue pertaruhkan nama perusahaan di tangan orang kayak gitu? Sehabis gue. Kiamat hidup gue. Senyum. Lagi seneng lu ya? Ya, gitu deh. Ji, gue lagi kepikiran sama bos lu tuh. Delia, ada apa nih sama Delia nih? Nih, Ji, kalau gue liat-liat nih Delia, gaya sama kelakuannya itu mirip banget sama Mela waktu pertama kali gue ketemu. Lanjutkan. Ji, ini beneran, gue gak bohong. Iya, gue dengerin. Lanjutkan. Jadi gayanya yang agak sombong, terus mahal senyum, terus suka ngatur orang, itu mirip banget sama Mayla. Berarti kalau sama, udah sikat. Ya nggak bisa gitu juga, gue mesti jaga jarak dulu. Ya
Nanti kalau ada percikan-percikan gimana gitu, baru gue serang. Gimana? Terus Maila gimana, Maila? Kalau soal itu, gue udah diskusi sama Maila. Gimana caranya? Ya, gue punya cara sendiri buat ngobrol sama dia. Gue gak ngerti. Maksud lu, lu ngomong gitu sama Maila? Jadi menurut lo, Maila udah gak ada, jadi gue gak bisa komunikasi sama dia. Ci, gue sama Maila itu punya cara sendiri buat komunikasi. Dan kayaknya nih, dia udah ngijinin gue untuk cari penggantinya dia. Yang bener lo, lu bohong kali ini. Bener. Dan sekarang nih, gue udah punya target. Delia, iya kan? Banyak nanya lo ke petugas sensus. Iya kan? Awah! Ya, dia malu. Makasih ya. Minum dulu dong. Lo aja abisin, gue gak suka kopi. Lo salah banget ngambilin kopi. Ingat tuh, jangan sampai bentrok sama Delia. Iya, yeah, bawel. Kau adalah satu-satunya yang ku tunggu hadir. Aku tidur gue, stres. Kenapa gitu? Ada kapan syutingnya? Hari ini udah mulai? Iya, menurut jadwal gue sih di catatan, iya hari ini dia udah mulai kok. Kalau gitu, lu bisa gak selesaiin kerjaan lu secepatnya? Terus ntar siang, pas makan siang, lu nemenin gue ke lokasi syutingnya? Hah? Loh, kemarin dia main cabut gitu aja. Terus sekarang mau ke lokasi lagi. Aneh banget tuh orang. Benar berarti tebakan gue. Delia kan yang lu incer? Nah, gue gak bakal ngasih tau lu apa-apa. Gue bakal tutup mulut. Lo suka gitu sih orangnya lo. Gue ceng-cengin orang kalau udah tahu apa. Tawa lagi. Santai-santai. Selamat pagi, Mas. Wah. Masih ingat saya. Selamat pagi, Bapak Batik ya kan? Kan ini Bapak Santa Pahing nih. Oh iya. Boleh saya duduk? Silakan Pak. Boleh banget, duduk aja. Mau minum sekalian gak? Iya, itu udah pesan tadi. Lagi syuting ya, Mas? Oh iya Pak, emang ya beginilah kerjaan kita. Syuting layar lebar, sinetron, atau striptis? Stripping? Oh iya! Nanti kena undang-undang pornografi lagi-lagi. Kali ini ramalan Bapak salah total. Ini lagi syuting iklan. Bener. Wah, iklan? Wow, kebetulan saya itu lagi punya niat mau bikin iklan. Tapi bagaimana caranya ya, Mas? Jelasin. Ini, Pak. Bapak datang aja ke kantor kita berdua. Temuin namanya Ibu Delia, Pak. Pasti cantik. Cantik. Nggak doyan yang tua, nih, Pak. Bener. Nggak doyan sama Bapak. Nih. Terima kasih alamat ya, Pak. Mas, udah selesai? Belum lah, Del. Yaudah deh, kalau lo mau pergi ke lokasi, pergi aja biar gue ini yang selesain. Bel, ada bapak-bapak tuh nyariin. Bapak-bapak? Katanya sih mau bikin iklan apa gitu. Bikin iklan? Yaudah suruh masuk aja, artinya kan klien. Tapi Del, ini... Udah, suruh masuk aja. Abis ini baru ke lokasi. Selamat siang, Bu. Kayaknya saya pernah lihat Ibu, tapi di mana ya? Bapak mau apa ya? Ya, ini Bu. Saya itu mau pasang iklan. Kebetulan saya ada keperluan mendadak. Bapak sama karyawan saya aja ya. Ini, pasti. Wah. Mau pasang iklan kok malah ditinggal. Ada yang bisa dibantu, Pak? Parah, lo ngasih tau gue orangnya kayak gitu. Loh, tadi kan gue udah mau ngasih tau, lo bilang suruh masuk aja, ya udah. Kalau dia sih udah pernah ketemu, malahan hampir gue tabrak. Kayak paranormal gitu lagi gayanya. Iya sih, emang. Terus kita mau kemana nih, Del, sekarang? Ke lokasi syuting? Tadi kan udah bilang. Oh, jadi ya? Ya iyalah. Tapi ya, Del, ya, si bapak itu bilang, dia tuh dapat alamat kantor sini dari orang yang ada di lokasi. Jangan-jangan Ariel yang ngerjain gue.
tahu. Sialan. Maunya apa sih tuh anak? Oke, gue pengen ini perfect banget ya. Kalau perlu sih nggak ada diulang lagi adegannya. Oke, gue butuh ekspresi mata. Mata lo harus berbicara, ini kameranya. Oke, ini semua gerak-gerik lo kelihatan semua. Oke. Bu, silakan bu, silakan bu. Nggak usah. Oke, jangan jauh-jauh ya. Oke, lo ngerasain bau parfumnya tuh, sekarang lo bisa terbang gitu ya. Siap, ngerti? Oke? Aduh, nggak ada nih. Jadi kayak gini sih. Oke, teman-teman siap ya. Oke, standby ya semuanya. Semuanya yang serius ya, keluarin ekspresinya. Oke, standby. Siap. Kamera. Rolling. Action. Cut, cut. Wah, cut, gimana bisa? Cut, lu jangan sembarang main cut gitu dong. Kalau di lapangan tuh gue jenderalnya. Kalau di kantor lo boleh yang berkuasa. Kalau di sini gue yang berkuasa. Bilangin, Ji. Ji, jelasin. Ini kenapa nih? Ini nggak sesuai storyboard. Berantakan semua konsepnya. Kalau nggak, mendingan kita batalin aja shoot ini. Bu, tenang ya, Bu ya. Kita ngomongnya nggak usah di sini, nggak enak sama yang lain. Kita ngomongnya tempat lain aja, ya? Ya udah. Aku tunggu di kafe. Ji, kok seenaknya kayak gitu sih, Ji? Kita ngobrol deh, biar cepet nih, biar kelar semuanya. Yaudah, break ya. Sorry ya semuanya, sorry. Ini scene mana lagi nih yang mau di-take? Ini storyboard udah berantakan kayak gini. Melenceng jauh. Tenang ya Bu ya. Sebenarnya kayak begini Bu ceritanya Bu. Biar gue yang jelasin. Jadi gini, ibaratnya nih, kalau kita mau bikin kue, dengan bahan yang sama, kita mau bikin kue biasa aja, atau kita bikin kue yang paling enak? Lo milih yang mana? Ya, kue yang enak lah. Tapi bahannya sama kan? Betul. Ini ngomongin kue sih. Ini kerjaan gitu. Iya, sama aja. Bikin kue juga kerjaan. Maksud gue itu, cara kerja lo sama gue tuh beda. Kalau gue ngelihat segala sesuatunya itu, kalau dipoles-poles dikit, bakal jauh lebih bagus hasilnya. Betul. Ini muka gue bakal ditaruh di mana? Ini klien tuh taunya tuh rencana awal, bukan rencana asal-asalannya lo. Ini perusahaan bisa hilang tau gak sih nama baiknya? Rusak semuanya. Kalau nama hilang sih bisa diganti dengan yang lebih bagus. Nih, Oji nih jago banget nyari nama buat orang. Betul itu Bu, betul. Ini pokoknya sampai ini berantakan semuanya, nama baik perusahaan rusak gara-gara lo. Ini gue bakal tuntut tau gak sih seumur hidup lo. Betul, Bu, betul. Enggak, gue... Salah, Bu. Bu, mana? Bu. Gimana nih? Lo lagi betal. Udah lo tenang aja, ntar dia butuh kita, dia bakal balik, yakin gue. Gue kan ngebelain lo. Tenang aja nih, minum. Lu biar sehat. Lu aja deh yang minum nih. Gua pusing. Aduh, hancur semuanya. Hancur, rusak. Tahu banget sih, kita harus dengerin kemauan dia terus gitu. Ya lu juga gak berpikir lo akan kayak gitu kan? Maksud lu? Ya, lu juga gak berpikir semuanya harus berjalan sesuai sama kemauan lo kan? Loh, gua gak ngelakuin itu semua kan karena itu kerjaan gue. Kalo... Ya, gua orangnya gak kayak gitu soalnya. Kalau ada apa-apa sama kerjaan ini gimana? Ya perusahaan dong yang rugi. Yaudah deh, gini aja. Sekarang biarin aja si Ariel sama Ozi nyelesain kerjaannya. Kali aja emang hasilnya lebih bagus. Gimana? Kerjaan yang gak di-manage mana bisa bagus sih? Gini deh, itu kan kalau kita lihat dari cara pandang kita. Kalau dari cara pandang mereka, kita mana tahu. Lagian, yang tahu kondisi di lapangan itu kan mereka. Ya, lu sama aja lah. Lama-lama nih hubungan kita sama Delia bakalan rusak, hancur berantakan. Ya udahlah. Lo tau, bos kayak gitu tuh bisa cuma ngomong doang. Padahal kerjanya nggak ada. Bisanya cuma jaim tuh. Real.
ini Ibu Delia ini wanita yang beda, lain, nggak sama wanita-wanita lain. Apa bedanya? Karena dia perempuan gitu. Ji, justru karena dia perempuan, kita harus ingetin, kita harus tahu kalau dia itu nggak boleh kayak gitu, ntar kelewatan tau nggak? Nah, bisa-bisa semua orang pada kecewa sama dia. Terserah lu deh, pusing gue. Terserah gue sih. Nah, ingat ya, jangan coba-coba mandi malam. Kenapa, Pak? Pantangan? Oh, enggak. Memang enggak ada waktu lain buat mandi. Aduh. Emak, kayaknya Mbak ini lahirnya salah sapain ya? Hah, salah sapain kan? Bukan, Pak. Bu. Kenapa diri ya? Biasa, Ariel. Mukanya cemberut begitu. Pasti Mbak itu lahirnya salah sapain. Kalau saya Sunday morning, Pak. Sunday morning, Sunday morning, canda. Selasa pahing. Udah pusing gue dari tadi. Udah, Del, gak usah dibikin-bikin gue juga kali. Iya, Del. Enggak, gue gak mikirin itu kok. Kenapa gue harus ketemu orang yang sangat menyebalkan seperti Ariel? Ya, emang udah jodohnya kali. Apa lo bilang? Enggak, gue cuma nyeletuk aja. Gue amit-amit ya punya jodoh kayak Ariel. Nyebelin banget. Hah? Bukan kita tau yang nentuin jodoh. Ngaco deh. Kok jadi ngomongin jodoh sih? Seharusnya kan sekarang kita lagi mikirin gimana nyampein ke klien tentang konsep kita yang udah diacak-acak sama si Ariel. Caranya, Del? Kok nanya ke gue sih? Ya elu lah berdua. Lu ngapain kerja di sini? Sana dong. Pusing. Eh, tuh beresin tuh semuanya. Jangan sampai ada yang tinggalan tuh. Oke, bro. Ji. Kalau gue pikir-pikir nih, gue ngerasa bersalah nih sama Delia. Hah? Apa lu bilang? Bersalah? Iya, Ji. Kayaknya gue tuh udah ngelecehin dia banget. Nggak enak perasaan gue. Lu tuh sadarnya telat. Telat. Ya, gue mesti gimana dong? Lo punya alamatnya dia nggak? Alamat rumahnya? Gue minta maaf nih sama dia. Tenang. Sekarang zaman udah canggih. Teknologi udah ada. Gue tanyain sama Ega. Kita nelponin sambil jalan aja ya, ya kan? Kita pulang ke rumah dulu, ganti baju, udah bau nih. Langsung deh kita cabut ke sana. Right? Ya udah, yuk. Yuk. Wey, bro, gua cabut ya, bro, ya. Syuting lagi aja ya? Biar sekalian kerjaannya Ariel gak usah dipake. Ketauan banget tuh orang, egois banget. Kerja seenaknya mana pernah bagus sih. Ayo deh, tenang aja. Feeling Om pasti berhasil hari ini. Yuk. Bener lo. Iya. Wow. Malam-malam gini. Jangan-jangan maling atau rampok. Anybody home? Dia lihat kan Adis. Apaan tuh Adis? Anak disco goblok. Ketok lagi. Padat.
Uji. Aril, Aril. Aril, Bu. Aduh. Lu berdua ngapain malam-malam gini? Ya, kalau kesel, jangan marah-marah gitu dong, Bu. Eh, kalau malam-malam gini, kalau bukan maling, rampok siapa lagi? Ya, tapi jangan main pentungan dong ya. Sakit tau. Lu mesti punya alasan yang kuat, karena gue males buang-buang waktu. Oh, ini semua kemauan Aril, Bu. Kemauan Aril. Aduh! Iya, Bu, itu masalah itu perubahan konsep yang kita rubah waktu di kantor itu, Bu. Iya, Bu. Lo mau ngomongin masalah kerjaan. Gue gak suka ngomongin masalah kerjaan di rumah. Kalau gue udah di rumah, gue mau istirahat. Sekarang gue minta lo berdua pergi. Kan gue udah bilang, nih gak mau ngebahas masalah kantor di sini. Lo berisik banget sih! Lu dengan berdua datang malam-malam kayak gini tuh lu udah nunjukin kalau lu tuh gak profesional. Udah, pergi sana. Oke, Bu. Kita minta maaf ya, Bu ya. Kita permisi. Ya, sok tahu lu. Ini sakit banget. Wah, tuh cewek sombong banget sih. Lama-lama gue pacarin juga tuh. Ada benernya juga sih dia. Ya kan ngapain kita datang rumah orang malam-malam? Ya kan cuma ngomongin kerjaan, urusan kantor. Gak penting, gak sopan tuh, gak bermoral. Gak bermoral? Lu bantuin gue nyari rumah dia. Gak bermoral gimana? Ya, gue kan menghargai usaha temen. Ngaco aja lu. Ya gini aja deh, lu kejar terus biar dia gak marah-marah, biar dia tenang. Ya kan? Yakin lu? Ya elah, jurus om jangan ditanya lagi. Right? Aduh, gila lo, sakit beneran. Sorry. Ayo deh. Halo. Hey, bos mana? Ada klien di dalam. Oh. Tapi kayaknya mereka gak suka deh sama hasil kerja kalian. Hah? Kerjaan lo nih? Lu nih, gara-gara lu sih pakai ngerubah-ngerubah segala. Lu yang gak ada inisiatif semua. Saya senang sekali akan hasil akhirnya. Waduh. Saya akan beri lebih banyak job buat perusahaan biro iklan Anda. Waduh, terima kasih Pak, Ibu. Saya mau secepatnya kontrak kita diperpanjang ya. Oke, nanti saya langsung follow up aja. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, mari. Terima kasih. Wah! Apa? Pasti mau ketemu tuh. Ya, suruh masuk aja. Gimana, Ji? Gimana menurut Ibu? Kalau menurut gue sih, kalau kalian suka, ya pasti gue suka. Ya, tagline-nya itu loh, itu dari mana sih? Aril yang bikin, Bu. Emang ada yang salah ya, Bu, ya? Nggak apa-apa sih. Gue cuma mempertimbangkan Arilnya dan kerja sama kita gitu. Hah? Aduh, Bu, tapi kan kerja dia bagus, Bu. Ya iya, cuman ini kan teamwork. Kalau ada orang egois seperti dia, ya resikonya besar aja, Ji. Tapi karena kerja sama kita cukup sukses kali ini, kita makan-makan aja yuk. Oke, Bu. Buruan dong, buruan. Aduh, lama nih. Sabar dong. Ayo. Waduh, penuh ya? Penuh. Di mana dong? Iya, lu sama Dewi aja. Nggak muat di sini. Masa nggak muat lagi? Iya, lu banget nih. Aduh. Si Aril mau aja ya? Mobil gue penuh ya? Ah, betul tuh, Bu. Iya. Banget. Tuh, muat tuh, satu lagi. Gak bisa ini kali, kardus nih, gak gede banget. Udah lo pikir ini angkot, bisa berdiri, satu nih biar cepet. Udah buruan dia malah aja. Kasih deh tumpangan Bu sama Aril. Ril, sama Aril, Usus, sama Aril. Nih. Ayo, jalan. Yaudah, masuk ya. Polisi.
Del, lo masih marah gak? Marah? Ngapain gue marah sama lo? Nah, kalau lo udah gak marah, gue mau minta tolong nih. Tolong anterin gue ketemu pacar gue dong. Emang gue supir lo? Enak aja. Ya, Del, bentar doang. Gak nyampe 10 menit. Lagi pula ini searah kan sama restoran tempat kita makan. Ya, please, bentar doang. Pokoknya gak lebih dari 5 menit ya. Parkiran mahal di Jakarta. Iya, iya. Lo boleh parkir di depannya pemakaman. Ya, biar simpel. Oke? Ganteng-ganteng pacaran sama hantu sih. Ngapain di kuburan? Daripada sama yang masih hidup, kadang-kadang nyebelin. Beneran nih ke kuburan? Bener. Ari lama nih Ariel nih. Kabar, kabar. Wih. Wah, men. Aduh, Del, dari mana aja sih? Kok gak lihat nih kita bertiga hampir pingsan karena lapar menurut. Bener tuh. Nih nganterin Ariel ketemu pacarnya. Dari Maila, Ariel? Ya, gitu deh. Bener-bener laki setia lo. Harusnya udah bisa dibuktiin sama yang masih hidup tuh. Udah deh ngomonginnya. Itu, makan yuk, lapar nih. Oh iya, seharusnya kita merayakan dong kerjasama kita. Kalau mau kasih selamat sama Ariel aja bu, soalnya dia yang paling berjasa di tim ini. Wah enggak dong, ini kan kerjasama tim, jadi semua orang berperan penting di sini. Kasih selamat dong buat Ariel, ya enggak? Selamat buat apaan? Ya, kasih selamat dari perusahaan ke mitranya. Betul. Ayo dong, Del. Selamat ya, Del. Thanks ya. Selamat, Ji. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Kebetulan ketemu di sini. Pas lo ngapain, Rah? Habis. Oh, begini, Nona. Kebetulan saya mau bicara soal konsep iklan saya. Maaf ya, Pak. Kita buru-buru, kita mau ada rapat, kan? Ya. Kalau bisa, saya datang ke kantor aja ya. Ada waktu, kan? Kapan-kapan saya datang ke kantor, kalau di sini nggak bisa. Oke? Ya nggak apa-apa kok kalau memang nggak bisa. Ya saya juga lagi ngumpulin uang buat biaya. Ya kalau perlu saya pulang kampung, saya jual rumah saya di kampung. Pak, ketemu lagi nih Pak. Bapak mau makan juga di sini? Oh enggak. Kebetulan saya itu mau ketemu pasien saya di sini, udah janjian. Dia mau minta bantuan ngeramal dia. Ya tapi ini serius nih nawarin makan. Kalau ditawarin makan ya nggak nolak. Wah, kebetulan. Doyan ya, Pak ya? Iya. Kalau Bapak lihat, auranya sedang sama ini. Sama gimana, Pak? Ada-ada nih. Iya. Sama-sama mencari cinta. Iya, kan? Sedang kasmaran ya? Sedang pacaran? Enggak, Pak. Enggak. Ya, enggak apa-apa. Bukan sekali ini aja Bapak salah meramal, tapi sering. Iya, Pak. Jadi ya enggak cocok jadi paranormal, mendingan jadi petani kek, atau pedagang kek. Setuju. Pak, kami duluan aja ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batik bagus, Pak. Batik bagus. Ya, bagus ya. Ada
Kat, gimana bisa? Kat, lu jangan sembarang main kat gitu dong. Kalau di lapangan tuh gue jenderalnya. Kalau di kantor lu boleh yang berkuasa. Kalau di sini gue yang berkuasa. Selamat ya, Riel. Thanks ya. Biarkan cinta datang menghampirimu. Bagai kupu-kupu yang menggelitik hati dengan parfum semerbak wangi. Cinta itu udah menghampiri gue. Kenapa gue malah jadi bingung gini ya? Secara kesetiaan gue, udah tahu Ariel itu tipe yang sangat setia. Duh, gimana dong? Ya, kupu-kupu itu datang menghampiri gue. Bukan hanya untuk menggelitik, tapi juga melindungi gue dengan kelembutan dan kesetiaannya. Kenapa sih? Kapan nih kita tag nih? Gue udah gak semangat, Ci. Kenapa sih lu, ha? Masa gara-gara Delia gak ngejawab lu aja lu masa gak semangat, Ci? Ha? Kenapa semangat dong? Ji, semangat gue tuh udah gak ada, udah kabur. Real. Waktu lu kehilangan Mayla, lu tau gak? Lu tuh tegar sampai gue sahabat lu ini salut sama lu, kagum sama lu. Tapi begitu semangat lu muncul lagi, kenapa lu jadi lemas? Hah? Fight dong! Ayo! Enggak, cepetan dikit dong, enggak. Buset, mau mana sih lu buru-buru? Udah 80 nih. Ya kalau kasih syuting lah. Katanya pada belum mulai, sampai jam segini gila, udah telat banget. Belum mulai? Iya, si Ariel belum ngasih perintah untuk mulai syuting. Apa gara-gara tadi pagi ya? Emang kenapa tadi pagi? Iya, tadi pagi si Ariel nembak gue. Serius lo Ariel nembak lo terus? Ya, tapi gue belum jawab sih. Dia bilang kalau gue mirip calon istrinya itu yang udah almarhum. Oh iya? Ada apaan sih? Tau gak lo, sebenernya gue tuh sama Rasti sama Oji tuh emang udah sepakat mau ngejodohin lo sama Ariel. Tapi kalau sekarang dia udah nembak, ya udah berarti kita gak usah kerja kelas lagi dong ya. Iya gak? Udahlah, gak usah ngomongin jodoh-jodoh. Buruan cepetan ke lokasi syuting nih. Tenang aja. Lagian kalau udah tahu kayak gini, gue udah ngebut dari tadi, tau gak lo? Ibu jangan khawatir, Bu. Ariel itu anaknya baik banget. Ji, gue takut, Ji. Gue takut gak bisa gantiin calon istrinya dia. Aduh, Ibu gak perlu takut. Ariel itu, dia itu orangnya gak suka ngebanding-bandingin. Arielnya mana? Tuh, sana, di jembatan. Udah, Ibu samperin aja. Itu ya. Doain aja ya. Saya selalu mendoakan Ibu, Bu. Yang penting job banyak aja ke saya, Bu. Ya, aduh. Aduh, beruntung banget tuh si Ariel tuh. Harusnya gue tuh yang didatengin perempuan. Del, itu orang yang sisi. Ya udah lo gak usah gemeteran gitu dong. Ya kalau perlu lo gelitikin aja dia. Ah, ini beneran, serius, deg-degan nih. Ya udah sana cepet. Bener ya. Ya udah deh, gue kesana dulu ya. Ya. Doain gue ya. Iya pasti. Belum dimulai syutingnya? Lagi ngamut gue, gak semangat. Gak profesional dong. Seharusnya kan kerjaan jadi prioritas. Ya orang juga kerja pakai perasaan kan. Kalau perasaannya lagi kecoba lo, dia gak mungkin bisa kerja. Ya beda kalau orang kerja gak pakai perasaan.
Makanya lo gak bisa sama ratain semuanya tuh, Pak. Enggak kok. Menurut gue, lo malah beda banget. Buktinya lo bisa numbuhin perasaan yang gak pernah gue rasain sebelumnya. Kayak digelitik sayap-sayap kupu-kupu. Jadi? Iya. Gue mau kok jadi pengganti calon istri lo. Tapi gue gak bisa persis sama dia. Gue gak ada apa-apanya lah kalau dibanding calon istri lo itu. Ku sangat inginkan dirimu. Seandainya kau tahu apa yang ada di dalam. Oh, jadi gitu ya. Kopi dua. Mas kan lahirnya Selasa Pahing ya? Pak, gini ya. Saya tuh lahir di saat kupu-kupu menggelitik gua. Itu aja. Harus tahu tuh, ya. Mas, itu nggak sama dengan primbon saya. Cari aja primbon yang lain. Ya, benar. Untukku.